cara buat karipap petang ni. Ni dia inti karipap kita. Karipap dah dibulat-bulatkan oleh Tuti. Terima kasih Tuti. Ni dia. Tuti siapkan air, takut ibu dahaga. Tak puasa bolehlah minum Tuti. Tak lama lagi. Tak bolehlah kan. Okey, dah cantik dah, saiz pun dah pandai dah. Kita tutup dengan kain basah supaya dough kita ni tak kering, kan Tuti? Ya, Bu. Okey, hasil karipap kita hari ini lebih kurang berapa biji? Tuti? Mungkin ada 15, 19, 30, 50 kot. 50 biji. Alhamdulillah, kita nak goreng. Tunggu minyak panas, sekejap lagi kita nak goreng. Okey, kita test satu dulu. Minyak kita dah panas ke belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dah panas. Okey, boleh masukkan yang seterusnya. Comel. Kita suka karipap yang kerutu-kerutu. Kalau tak kerutu tu, maksudnya tak best. Sedap yang kerutu-kerutu ni, dia crispy. Sebelum kita masak untuk Ramadan, kita masak dulu untuk minum petang. Inilah dia tini pap. Tini pap yang disukai oleh anak-anak. Suami, anak-anak, menantu, cucu semua. Tuan Haji dan saya juga. Amira juga, 3. Okey, kita tengok siapakah gerangan yang menggoreng ini. Wah, wah. Ui, ratu cantik Indonesia. Cuba apa singkat ni, muka. Kamulah ratu yang dicari-cari tu. Ya ke? Ha. Yalah. Ibu ni marah. Mui nanti Kak Tisa buka ini ketawa dia dengan Santi. Yalah, rah, kamu ratu hatiku. Apa kata ni? Mama. Oh, megah mama buat Santi kau mah gitu. Goreng cantik-cantik kan, Shanti. Goreng okay. Cantik macam kamu. Okey. Saya mau makan. Okey. Kalau tak, saya makan kamu. Okey. Ini nak keringkan, Bu? Okay. Nak makan ini kan? Nak makan. Kalau tak cantik? And the cooking class is just like, Dia tak dari buat donkey kan? Because the road there, most of it is narrow. Minum nanti. Very. Like the small hatchback they use. They don't use sedans over there. Juli mata. That's good.